sakit nih, buku gede banget tau. Tetap lah. Ini buku atas sama buku telepon. Eh sih, bukan buku telepon lagi. Ini kita lanjut. Kita kan pengen ke Bandung nih. Dari Jakarta. Nah, kata aku paling dekat lewat Bogor. Tapi kan lewat Sukabumi juga bisa. Eh, jangan sotoy kamu. Ibunya kita lewat sini. Jangan lewat laut. Kamu apa nih? Mana? Bukan. Jadi kita hitung pakai ini aja, pakai selisih perbandingan skala. What? Gimana tuh? Nah, caranya kita hitung dulu nih. Dari peta jaraknya berapa yang kita bakal kita lewatin. Kita hitung nih dari Jakarta ke Bogor nih. Ke Bogor, abis itu ke Bandung berapa. Nih, kita jarak itu. Gedean, kelewatan. Pake ini. Oh, Jakarta ke Bogor dulu 3 cm. Terus dari Bogor ke Bandung 4 cm. Cm apaan sih? Cemewel? Bukan, sentimeter. Oh, sentimeter, bingung. Lanjut. Dari Jakarta ke Sukabumi 3 cm juga. Oh, sama. Dari Sukabumi ke Bandung 6 cm. Nah, baru kita kan udah tahu nih jarak tempuh yang bakal kita lewatin. Kita selisih pakai perbandingan skala. Nah, skalanya itu kan 1 banding 2.500. Nah, jadi berapa selisihnya dari jarak yang kita tentuin? Tahu enggak, Mudap? Kamu hitung aja sendiri. Ya aku mah ngerti. Sama aku juga. Ngerti enggak? Apalagi aku. Ngerti enggak? Nah, tadi jelasin bisa. Ya, tapi kan gak ngerti caranya. Ya udah, enggak jadi pergi kita. Aduh, ada-ada saja orang-orang ya. Kenapa sih kalau mau ke Bandung ya langsung saja pakai maps online, langsung berangkat gampang. Pakai atlas. Aduh. Berasa seperti hidup zaman Hercules ya, teman-teman ya. Sahabat edukasi. Tapi dari permasalahan tadi ya itu memberi gambaran kita bahwa ternyata berguna juga, kita tuh bisa tahu atlas yang kita lihat itu tidak hanya sekedar gambar, tapi sebenarnya hal yang sama juga terjadi di maps-maps yang ada di online itu. Itu sebenarnya bentuk canggih dari atlas gitu. Tapi semuanya itu bisa kita hitung dengan apa yang kita sebut dengan perbandingan skala. Nah, perbandingan skala ini itu memanfaatkan konsep perbandingan yang dari tadi kita sedang bahas. Nah, jadi sahabat edukasi, biasanya skala ini kita temukan di gambar-gambar, di model-model, modeling-modeling. Kalau kalian biasanya membeli mainan mobil, di dusnya itu ada tulisan 1 banding 12. Ada lagi 1 banding 54. Nah, itu adalah bentuk perbandingan skala yang maksudnya misalkan mainan motor kita beli tulisannya 1 banding 12. Itu maksudnya 1 cm pada model yang kita beli itu mewakili 12 cm pada ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau gambar itu kita besarin sebanyak 12 kali, jadinya seperti motor yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, setiap peta itu memiliki skala, dan setiap model juga biasanya memiliki skala. Tidak hanya peta, ada denah, ada miniatur kendaraan, maket, dan banyak lagi benda lainnya menggunakan skala. Nah, skala ini digunakan untuk menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Misal, ada provinsi dengan skala 1 banding 1 juta. Itu artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, skala peta itu didapat dari skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat masalahnya yang tadi. Ketika dia menghitung Bandung 3 cm segini, dia bilang. Canggih emang anak-anak sekarang 3 cm ya. Nah, hal-hal yang kita dapat dari hitung skala sentimeter-sentimeter ini itu bisa kita tahu jarak sebenarnya dengan menggunakan perbandingan skala. Tadi kita lihat jalur yang mereka pilih. Petanya itu punya skala 1 banding 2.500.000. Kemudian pada peta tersebut, jarak kota A ke kota P, ya kita simbolkan saja ya, tadi Bandung ke Cimahi, apa Sukabumi apa tadi ya. Kota A ke kota P itu ada 3 cm. Kemudian kota P ke kota B itu sama dengan 6 cm. Kemudian kota A ke kota Q itu 3 cm. Kemudian kota Q ke kota B sama dengan 4 cm. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi?
Karena ada dua jalur, Adi itu memilih berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Ali memilih berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, disinilah kita hitung bersama. Untuk yang pertama, kita lihat Adi. Adi, dia dari kota A ke kota P, kota A ke kota B melalui P. Kita lihat jarak kota A ke kota P itu 3 cm, maka 3 kali jarak sebenarnya adalah 3 kali 2.500.000 sama dengan 7.500.000 cm jarak sebenarnya, maka itu menjadi 75 km. Kemudian jarak kota P ke kota B. A ke P dulu baru P ke B. Jarak dari P ke B itu adalah 6 cm, maka jarak sebenarnya adalah 6 kali 2.500.000 sama dengan 15 juta cm atau sama dengan 150 km pada jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya dari kota A ke kota B melalui P itu sama dengan 75 km ditambah dengan 150 km sama dengan 225 km. Nah, sekarang kita lihat teman yang satunya berangkat dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, kita lihat sekarang jarak dari kota A ke kota Q itu adalah 3 cm pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah 3 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 7.500.000 cm atau sama dengan 75 km. Tampaknya sama dengan jarak dari A ke P tadi ya. Kemudian jarak kota Q ke kota B itu adalah 4 cm pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah 4 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 10 juta cm. Atau sama dengan 100 km. Maka jarak sebenarnya dari kota A ke kota B melalui kota Q sama dengan 75 km ditambah dengan 100 km sama dengan 175 km. Jadi selisih jarak yang ditempuh oleh dua teman ini adalah 225 km dikurangi dengan 175 km sama dengan 50 km. Jadi ternyata lebih dekat kalau kita melalui kota Q. Tapi siapa yang sampai lebih duluan? Ya tergantung siapa yang punya kecepatan lebih cepat tentunya. Nah, cara lainnya bisa juga kita kerjakan dengan kita jumlahkan dulu jarak-jarak yang ada pada peta. Misalkan teman yang pertama adalah kota A ke P kemudian baru ke B. Itu menjadi 3 tambah 6 sama dengan 9 cm. Kemudian teman yang kedua dari A ke Q kemudian Q ke B itu mendapatkan 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7 cm. Kemudian selisih jarak keduanya menjadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 cm. Selisih jarak mereka pada peta. Nah, kemudian selisih jaraknya ini, 2 cm-nya ini, kita hitung selisih sebenarnya. Maka 2 cm dikali dengan 2.500.000 cm sama dengan 5 juta cm sama dengan 50 km. Ternyata cara yang ini lebih cepat ya. Nah, sahabat edukasi, itu tadi perbandingan skala pada peta, pada modeling, pada segala macam denah dan macam-macam di kehidupan kita ini. Akhir kata, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, jangan pernah menyerah. Terus ceria, terus semangat untuk belajar matematika, karena dengan matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul. Manfaat, betul.